Ini semua palsu di konten ini ya guys ya. Oke guys, aku mau bawa daging. Aku baca buku sih. Makan potong ayam begini sih. Guys, aku dikasih orang-orang dari Jepang, mereka inget aku sama. Bener. Ara-ara. Okay guys, welcome back to Kitty's channel. Wow kak, hari ini tumben banget. Stylenya lebih santai tapi tetap kece. Oke. Mau tau nggak habis ini aku mau kemana? Oh, kamu nanya. Melepas dulu karet ini. Sumpah kak, ya nggak dibilangin. Kak, kok kayak vampir yang goblok? Tanggal 31 Desember hari Minggu jam 3:08. Beberapa jam lagi menuju tahun baru. Dan sebelum tahun baru, alhamdulillah dan puji Tuhan, kulitku semakin membaik. Yeay, ini telalat palsu karena sebenarnya kalau misal nggak ditutup telalat palsu alias eyeliner di bekas jerawatnya itu kayak nanti merah, jadi kayak dia nggak bisa ketutup concealer, jadi ya udahlah, jadiin telalat ala-ala sanpoy. Dan juga kali ini tahun baruannya ada kukuku sama adikku, kita mau ke tempatnya Bang Biken karena kita diajak ke diundang untuk tahun baruan baru, dan udah janjian dari beberapa minggu yang lalu guys. Dan maaf kalau misal ini dipostingnya setelah tahun baru ya, karena kalian tahu sendiri videonya baru dibuat hari ini. Itu ya, mataku fresh banget ya guys ya, habis last lip. Yes, menaikkan bulu mata aja di mataku. Uhuy. This is my outfit of the day. Pakai sepatu lama karena aku jarang membeli sepatu baru. Karena terus hemat ya guys ya, tunggu rusak dulu baru beli. Aha, tahun baru. Songkang my devil pasti dipukulin 50 orang. Gila, ganteng banget. Amin. Tahu PW alias kalau misalnya di Grab anjay, cuman pergi doang guys kena 200.000. Tapi enggak apa-apa. Demi keseruan dan ketemu ayah tercinta. Okay guys, aku udah sampai ya guys. Di rumah ayah tercinta membawa adik gue. Wow. Aku pinjam sendal orang random dulu. Oke. Okay. Tebak ada sahabat ayah ya guys ya. Kukuku. Halo. Kuku, kuku. Kenapa ya? Kuku ngapain di sini, kuku? Diundang. Oh, diundang. Lagi ngapain? Terus balik sih. Oh. Mana jam Rolex-nya yang aku kasih? Di jam supaya terlihat imut. Keren kayak Rolex. Kan? Ya, ini Rolex buatan aku. Jam plastik yang aku kasih di mana? Di rumah, di rumah. Boong. Oh. BTW kamu tau nggak? Di komen-komen katanya kamu mirip sama Squid Game. Huh? Squid Game yang mana? Squid Game yang mana? Salah, bukan Squid Game, tapi itu loh. Kok Squid Game? Squid Game. Yang itu loh. Yang apa? Yang apa? Yang pakai merah-merah. Money Heist. Oh, Money Heist. Money Heist yang cowok. Yang suka sama Tokyo. Oh, Rio, katanya kamu mirip Rio tapi versi kamu enggak glowing. Jadi versi jeleknya gitu. Iya, kata netizen. Katanya kalau misal kamu mulusin mukamu pasti mirip Rio. Ya udah, nanti aku mulusin ya. Oke, okay, mantap. Oke, okay, guys. Ini sekarang aku udah memasuki area ayah dan ibuku. Wow! Banyak sekali kembang api ya, guys ya. Iya, kan? Lo udah pernah review, goblok. Ya kan ini kan ada Morena ya.
Gila guys, nanti kita mau nyalain di sini, di dalam rumah ini ya. Ayah, boleh enggak nyalain rumah kalian? Enggak, lu lihat dulu hadiahnya. Oleh-oleh dari Jepang. Guys, aku dikasih oleh-oleh dari Jepang, mereka ingat aku sama anak gue. Iya. Nih hadiahnya nih. Bener lu siap apa? Ya? Tapi ya, apa ini prank ya? Enggak, bagus hadiahnya. Yang benar. Jangan prank. Anjir. Dari Jepang asli. Ini auto kuning kalau lu enggak sensor. Guys. Kuning dah. Gila guys, banyak nenek-nenek. Burung. Waduh, gila. Ayah sumpah. Ini biar unik. Ganti ya. Amit-amit, cowok gue. Mau sampai kapan melawan terus? Ya nanti dong. Gak apa-apa, Koko sama adeknya mengerti. Lihat guys, muka Koko adekku sekarang. Nah, tole. Sambil ini tadi bergerak. Gila makasih ya. Nih sensor anjing. Oh iya, sensor. Gila makasih ya ayah. Aku jadi terinspirasi untuk membuat adikku nanti. Iya, weh. Iya, enggak lu dulu baru adik lu. Ya enggak lah, bercanda. Lihat sini guys. Mereka lagi menyiapkan makanan. Tadi yang di depan nyiapin arang. Ini lagi nyiapin makanan-makanan. Oh, ini enggak jelas loh. Ini enggak jelas. Ini kenapa sih mereka sembunyi semua? Oh, mereka enggak mau masuk vlog. Ya udah enggak apa-apa, nanti editor buruk mukain mereka semua ya. Ini di Jumit guys, ah. Bukan. Gila lagi. Gila lagi sih habis pulang dari Jepang langsung jadi ara-ara sushi bay. Sushi bay. Sushi. Gila Cici. Thank you banget ya. Makin cantik ya guys ya. Wow. Oh, ya, ini jelas ini adalah daging sapi ya. Daging sapi kan. Ini adalah daging babi. Tapi jadi ini bukan ayam dan aku nggak tahu juga. Betul aku juga energi ayam ternyata guys. Gitu. Iya. Satu katanya kalau misal golongan darah B energi ayam. Ada aku juga B. Lu iya tak? Tapi katanya kalau misal makan ayam sama bebek itu bikin metabolisme kita makin lambat. Iya lambat. Tapi itu jantungnya jadi kayak lambat juga. Enggak deh. Gak tau sih, aku merasa kemarin sempat makan ayam terus kan, karena aku suka ayam. Aku merasa kayak anjir kok, kayak gak mau gendut ya gitu. Sugesti. Gak beneran. Pas aku udah gak makan ayam lagi, aku makan sapi, karena bolehnya makan sapi. Bahkan babi juga alergi. Oh gitu? Iya, karena bikin... Ini yang ngomong dokter maksudnya? Di internet TikTok. Gak beneran, coba lihat di Google. Lihat guys, kokoku sama punya teman baru. Umur berapa kok? 26 X 26 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
Apa? Budiono Wong. Budiono Wong. Dikit sini deh. Zoom hidungnya. ada bulu hidungnya keluar dari hidungnya itu. Bulu hidungnya udah kelihatan deh. Ya udah nanti kita buy one magic test ya. Boleh, boleh. Oke. Kita harus sesama support orang Surabaya, guys. Jarang main Mobile Legends sekarang. Oh. Mulai main lagi. Emang biasanya kamu juga nge-live? Nah, serius? Cacat. Eh, lihat deh celananya Ayah. Widih. Ayah, pakai selimut yang dikasih lah. Apa? Pakai selimut yang dikasih. Agak lah. Wah, lain gila. Selimutnya lahir tau lah. Eh, jadi gimana? Apa? Si kutu buku. Dia udah pengen main trampolin. Pakai lock. Sen! Aku baru ingat lagi namanya kutu buku. Sini kutu buku! Kakak kutu buku! Nah saatnya kita meeting dulu. Iya. Jadi dia bilang dia pengen main trampolin. Iya guys, jadi dia itu kan pengen main trampolin banget kan. Aku ingin sekali main trampolin. Ayo bilang! Aku ingin sekali main trampolin. Jangan. Ya ampun, cewek yang nyuruh masa gak mau sih. Pak main trampolin dan ingin banget! Gitu. Jangan sampai sih. Lah, betul lah, dia tak hero.
Pengen main trampolin. Aku ingin sekali main trampolin. Wah, aku ingin sekali main trampolin. Ayo kita main trampolin. Sambil lompat dari situ, lari, lompat ini dulu dong. Iya. Ingin sekali. Wah, aku ingin sekali. Muter, lompatnya muter, Andri. Pakai palunya. Lompatnya muter. Garing, Andri. Wah, aku sangat ingin main trampolin. Ikan ya guys ya, episode ketika kita main trampolin di channelnya Sang Ayah. Gara-gara si kutu buku tadi suka main trampolin. San. Akhirnya kita berhasil menyalakan alarm. Wow. Kerja. Nih pegang. Doraemon. Bukan itu yang tadi. Nah. Kipas. Oke. Dah. Buku cuma dia. Foto buku. Yang bikin kayak gini gua ya. Yang benar. Foto buku. Dah, karena udah kerja dari tadi. Dah, lu pegang gitu, nah. 15 menit. Udah capek aku. Hah? Cepet banget. Anjing. Kagak, justru ini kerja, ini kerja anak. Karena emang badannya gede. Bagus, tadi dia pegang Doraemon dengan kuat dan tanpa bosan gitu loh. Dia yang angkat cewek, gak bisa. Gua mau mandor. Boong. Gak pemandor. Lihat si kutu buku. Kutu buku, kamu kenapa? Ingin terlihat berguna tapi tidak berguna. Kalau adekku kameramen, kutu buku mandor kameramen. Oh, dia mandor kameramen. Ayah, kutu buku loh, sekarang ayah. Kenapa? Jadi gua harus pacarin Koko. Ayo gua pertama kali ketemu ya si Koko. Ayo gua sini, gua kenalan dulu. Kan tadi udah kenalan anjing. Ini semua palsu di konten ini ya guys ya. Tadi udah kenalan disuruh kenalan lagi. Guys, kan inget gak yang awal-awal aku ketemu si ayah ini? Kan aku bilang kalau misal dia suka banget sama dia kan. Lihat guys, ada ibu. Wow. Yang suka masak. Wow. Saya marinasi aja. Marinasi? Iya tadi, apa sih? Ngasih bumbu. Oh, ngasih bumbu guys. Janjinya jam berapa? Jam 5 ya? Jam 6 ya? Tapi kan gak jadi gara-gara aku udah bangun jam 4. Jam segini nyampe. Tapi tadi kalian gabut kan? Loh, kita main petasan nih, boleh gak? Ini guys. Loh, mau lihat aja kita main. Pokoknya memang udah. Ini udah ada di dalam rumah juga. Lihat guys, tuh. Satu doang. Wow. Kok enggak sore sih bentar. Jangan tahu. Oh, baru ya? Enggak seru aja sama sallallahu. Mana ya yang meledak ya? Ternyata gak sih. Ini sampai meledak, sabar, mana yang meledak ya? Oh ini nih. Seru. Nanti dilempar-lempar ke kaki biasanya. Kok terbuku kayak udah tipis ayah? Ayah sih gue cuma diem-diem. Kita bukul enggak, Ben? Cuma diem-diem, babi. Ayo, ya Tuhan, suruh lagi kayak mau makan dan mau berbekyuan dan mau tahun baru. Tolong berkati agar kami semua bisa lancar semua dan happy. Makasih banyak untuk hari ini berada sama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan ucap syukur dunia. Amin. Parah lo, kan ada yang muslim. Oke guys, aku mau bawa daging. Wih, guys, ayamnya dibakar dan semuanya nyemplung ke dalam arang. Karena siapa ayah? Hansen bro. Hansen sih. Karena sama kutu buku yang lagi kebelet pipis ini guys. Lu kebanyakan baca buku sih. Makanya potong ayam begini sih. Menahan amarah. Bombastic side eye. Menahan amarah.
ayam kita ke arang sepuluh. Karena siapa ini, Ce? Saya motong sih ini. Hansen. Dari sana juga. Pokoknya kalau ada kesalahan apapun, Hansen. Tapi enggak sih, guys. Tenang, dia itu memang suka diginiin. Matang. Guys, karena aku lumayan kepanasan. Dan itu kayak semuanya adalah laki. Dan semua cewek-cewek pada di sini. Tada! Dan dingin di sini. Jadi ya, kita mau di sini. Lihat guys, adiknya mamaku. Wow! Cantik kan, guys? Cantiknya mamaku. Mamanya mamaku. Oh, iya. Halo, halo, guys. Gila, Ai kayak orang Korea ya. Ai kayak vibes-vibes yang masak kimchi di drama Korea. Iya. Mama aku sedang memasak ayam yang tidak jadi tadi ya. Dan Hansen lagi menyesal karena membuat ayamnya tidak jadi. Dia membuat kesalahan, jadi yang lanjutin. Ayo. Gila. Rio my BS kan udah bisa masak ya, guys ya. Bisa lah. Rio. Ayam. Udah matang. Ayo ngevlog. Ayo Chef Rio. Apa yang mau di vlog ini? Chef Kutu Buku. Ayo bilang, ya bilang kayak halo guys, saya lagi memasak gitu. Halo guys, sekarang gue lagi masak ayam yang tadi gak jadi dipanggang di depan. Oke, terus. Karena ayamnya potongannya terlalu kecil nih. Siapa yang motong? Yang motong. Mitsoknya yang potong, gue yang beli. Mana ada yang tadi masih buku? Kan masuk tanggung jawab lu, sih. Lihat guys, semuanya lagi menonton. Semuanya lagi menonton sang master chef Cindo Kutu Buku. Ngapain lu kok pasang gua sih? Ya guys, mamanya ayahku telah datang. Dan juga tadi awal-awal sebelum aku vlog bilang, "Ai, aku boleh nge-vlog enggak?" Dia bilang, "Ai, malu, lagi pakai daster." Padahal masih fresh dan cantik ya, guys, ya. Tuh. Widih, lagi main sama anak kecil. Apakah ini yang namanya sebuah kode bahwa mereka akan menikah? Amin. Oke, guys. Lihat, guys. Aku mau berinteraksi sama anak kecil. Halo. Namanya siapa? Halo. Kak, aku dikacangin. Apa pintu? Aku dikacangin guys, aku udah sakit hati dan kamu sekarang kecil. Udah bohong. Gila, adiknya Cici mancung ya. Tetap tolong ya. Cici apa ya? Aku bilang thank you ya. Ya enggak. Kamu Cici juga mancung, cuma dia kayak dari teruncing gitu loh. Jadi di keluarga tuh aku doang yang enggak sama enggak mancung. Tapi Cici maksudnya enggak mancungnya juga kecil. Enggak, beneran kecil hidungnya, bukannya mekar gitu loh. Enggak, tapi semuanya tuh pada mancung. Cici aku mancung banget. Mau lihat hidungmu? Gue itu kan mancung, guys. Dari samping enggak. Iya, dah. Pendek. Guys, ini adalah aksi kita bersama ibuku. Kita fashion show. Rare. Jadi guys, daging gak jadi dan katanya ini medium rare. Kayaknya yang ini biasa banget deh. Yang ini ya? Yang enak yang mana? Yang ini. Oke. Okay. Ini gurih banget ya sih. Oke, guys, aku mau makan daging terbesar di dunia. Dengan enak. 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 Rasanya seperti gila. Daging ya, beda. Gak rugi manggil lu tuh. Nah, lu tau gak sih? Dia ini YouTube juga, tapi tukang ojek. Iya, dah. Siapa namamu, kok? Koko Driver. Oh, Koko Driver. Mau dong, kok? Jadi driverin? Boleh. Tapi dia cowok. Oh iya, tak jadi kok. Dia pencet kalau yang gak. Waduh. Aku gak jadi mau sama dia, guys. Karena dia suka pencet. Dan sekarang semuanya terpisah menjadi dua kubu, guys. Ada yang di luar yang masih niat memasak-masak dan suka masak, dan juga ada yang di dalam. Tuh. Kemesraan ayah dan ibuku. Disuapin pakai gunting. Agak gitu. Gila, romantis. Jangan. Ya, ayo. Jangan. Jangan, gak boleh lah, weh.
how much I get, I can't think of you. Vampir. Oke guys, ini sekarang aku mau masak supaya enggak. Ayo, ajarin aku masak. Chef tutup buku. Chef izin dulu dikit. Oh, maaf kok. Kalau diajak enggak ngerti. Iya, kasih aja minyak izin dikit. Ayo, itu ajarin ya. Belum kasih. Belum uang itu. Lihat guys. Udah. Tambah dikit lagi sih. Kelihatan mereka. Ayo kamu jadi kameramen. Oh, udah sini sih. Mau jadi kamera. Minyak dikit, minyak wijen, segini. Minyak wijen, segini. Kebanyakan cuma gak apa-apa dah. Iya, yeah, segitu, ayo, segitu, aman, aman. Udah ini. Udah, dibalikin, udah cukup, cukup, gak apa-apa. Jangan. Udah, oke, oke. Oke. Terus masukin daging, Gak pecah. Hah? Serem kali gue liatnya. Kenapa? Takut pecah loh. Masukin daging. Iya, masukin daging habis. Waduh, ini sumpitnya panjang banget guys. Ya, maka... panjang di dunia. Makanya lu pegangnya agak depan. Ini ya langsung ya? Iya langsung aja tuang. Ya. Panas gak sih itu minyaknya? Belum panas, panas semua. Itu udah panas. Bohong. Tadi itu bilang belum panas soalnya. Coba lu pegang panas ya? Panas sih, hangat. Ah, yaudah. Lihat guys, masakanku PS, masakannya adik Cece Sela. Kocak lu ya. Lebih proper yang sebelah sih. Gila guys. Aku masak kimchi adiknya. Yang bener. Bukan nih, gucu udah protes di saus. Sok au bangke. Ini tulisannya. Gak ada yang diaduk sih, cuma kayak goyang-goyang kiri kanan kiri kanan. Keren gak? Keren. Yang bener. Baunya enak sih, Dan. Coba tuh belum? Belum lah. Ini ayam? Ini sapi. Kalau sapi, katanya gak apa-apa kalau gak matang. Tapi lebih bagus matang sih yang ini. Kok dia lebih banter ya? Ya kan sausnya warna hitam. Bukan, dia lebih banter kayak kerica. Kalau aku nggak gitu. Naikin aja. Nanti naik ditambahin sausnya tadi. Udah, aku udah bosan. Udah bosan? Iya. Udah. Multi job gua. Wih, ini bisa. Biar aja coba. Wih. Beda banget ya. Jam 11 kurang berapa menit lagi untuk enggak karena modelnya doang kayak yang kayak tutup buku gitu loh. Culun. Dia cuma menipu tangan aja deh, kelihatannya kayak gitu. Oh iya. Kakak tutup buku. Siapa yang mau kembang api? Wow. Nah, apa? Ayo kita bakar mobil. Ayo. Mau milih ayah aja nggak sih? Gak dimarahin ayah, gak dimarahin tetangga. Gila guys, ini sekarang kita udah mau, udah banyak kembang api. Ini yang meledak bukan sih? Jancuk. Oh nggak apa-apa sih, aku santai. Enggak sih, tapi untungnya
dia meledaknya ke atas kan? Kadang bisa ke kita. Iya kan? Oh, semoga kena Hansen, amin. Oke guys, jangan nyalain dulu. Iya kan, jangan nyalain dulu ya. Jangan nyalain dulu, iya itu udah kena. Yang satu lagi mana? Eh jangan nyalain dulu gak sih? Tadi apa? 3, 2, 1. Semuanya, kambang. Tadi 12. Karina, wasiat ibu itu. Eh, sama aja doang. Tes dulu gak sih, kita Gak kelihatan. Ayo kejar, kejar, kejar. Kejar. Lalu kenapa sih, Sen? Udah susah di kamera. Udah dikejar di sini. Dari situ. Nanti aku dari situ. Kasih kamu makan gratis. Pakai udah jam. Habis. Udah gitu dong. Kamu main drama. Nah, nah, ada ceban enggak, Nak? Ada. Kasih-kasih buat gaji. Gak ada, Bu. Kasih-kasih buat gaji. Oke. Gopay lah, goceng, goceng. Kasian, kerja gak dibayar. Mana gaji? Lumayan lah, 2.000. Iya. Gak. Lu jadi orang bersyukur lah dikasih 2.000. Kenapa lu gak bersyukur? Tadi bawa ada dua editor, dua kameramen di sini. Kenapa sih gue kameramen? Ya soalnya kamu nganggur, gak kerja. Itu. Dimana kita semua lagi menyalakan kembang api, semuanya lagi memanggang. Jadi, lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi. Woi, udah New Year. Happy New Year. Lo udah New Year. Manusianya lari paling ujung. Emang yang udah habis. Udah habis. Ini kita pakai New York rasa kerja ya. Klasik. Kenapa jadi kerja mix? Masa gua ada kameramen, kenapa gua jadi kameramennya dia, bangke? Pak, marahin be, marahin be, marahin be, wah. Happy New Year guys buat yang nonton. Semoga kalian semua bisa ikutan seru juga. Buntet, tempang barak itu. Gua lagi di sini tembang banget jadi bang. Bukannya bukannya ngeraya. Ayo, pegang kameramen. Pegang-pegang ini. Pegang apa? Pegang. Nah, biar kamu juga ikut merayakan. Oh, makasih ya. Ini. Thank you banget ya. Happy New Year. Makasih ya. Enggak nyampe semenit. Udah mau habis baru. Lihat guys. Kita mau main petasan lagi guys. Lihat ibuku sangat antusias memegang petasan. Udah sampai keringetan ya anjir. Sampai keringetan. Ayahku juga sangat tidak antusias. Woi, 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 ayo. Oh, ternyata gila guys, aku barusan kentut tapi enggak ada yang denger. Gila guys, aku panasan nih celanaku. Panas. Woi, tahun baru, tahun depan mau di semua mau dilancarin apanya? Tambah kaya. Tambah keren. Eh, lu kenapa lari? Jadi ini masuk ke dalam bentar.
mencari lipstick. Kita tidak pucat di depan kamera. Nah, langsung aja kita pergi mengikuti keseruan mereka. Dilihat di sini banyak tipikal orang-orang. Yang ini tipikal introvert. Ini introvert itu usir. Ini juga. Si mana introvert gini? Iya. Jadi kalau kalian takut kembang api, langsung aja lari kayak gini. Ini orang. Lempar aja, Bang. Wah, yang benar. Ini dari orang apa? Ini lagi pelajarin hari ini. Apa? Aku sih enggak kerasa buat terapannya. Mau. Ya habis tuh minta ke tante, minta ke tante. Tante ini mau enggak? Ini. Memudah, lu jangan ke atas kayak gitu, lu ikut dah. Jee, sekarang okay. Udah best. Yeah. Gila guys. Pas aku lihat mereka ada bumbu-bumbu pernikahan. Iya. Amit-amit bercanda. Tapi yang kayak suka yang main mirip. Tapi ya? Kalau seandainya di setahun dua tahun lagi ternyata mereka beneran jadian. Si Koanas ketawa bro. Eh, jadi belum kelar. Iya kok. Jadi kalau setahun dua tahun lagi. Kalian beda berapa tahun? Aku beda-beda. Ini. Tahun. Wah cocok banget tuh. 4 tahun, 5 tahun. Cocok di meja dari. Jadi gini. Apakah ada kemungkinan menjadi pelangi? Jadi gitu sih. Waduh. Dia nggak mau jawab. Bayangin tuh mic bautai, ayo. Mic bautai. Apa sih? Kok gue sendiri aja bingung sama dia. Apa sih maksudnya? Jadi nggak tahu nama bautai. Tahu, tapi dia juga pun bingung. Makanya, abu bukan sama tangan itu. Oke guys, ini kita semua udah selesai tahun baruan. Udah saya foto. Happy New Year buat saya pribadi. Woi, ayo bilang Happy New Year. Menjadi lebih baik. Ayo bilang penutupan Happy New Year. Yang belum dapat perawan, yang masih perjaka bisa hilang perjakanya. Oke, terus. Gua lagi story anjing. Aku lagi ngevlog. Ya udah, pokoknya Happy New Year buat semuanya. Oke, okay, Happy New Year buat semuanya. Love. Terima kasih juga ya guys kalian yang support aku dari tahun 2020-an sampai bisa sampai 2024. Itu sangat berarti buat aku. Sebanyak yang udah setia dan baik. Guys, karena kita bohong. Kita sebagai Cina kayak kita harus sumbang sama-sama yang ada ya guys ya. Nih sampah. Kalau minuman bisa dibuang nggak sih? Buang. Buang. Nggak ada buang ini airnya. Jelas-jelas buang. Nah, kan masih ada orang-orangnya. Oh ya udah sama. Tapi ini saya dong jangan. Tolong ya. Garpunya. Ya taruh aja lah. Nih, taruh sendiri. Oh iya. Mau disuruh rekamin. Gila guys, aku rajin banget ya. Yang bener. Ini buang semua tak? Iya, buang. Tidur jam 4. Ini buang gak? Ini buang gak? Airnya buang. Gak ada. Mau dibuang. Udah buang. Kumpul semuanya, tuh udah bersih. Tuh aku kumpulin. Gimana guys kontennya? Apakah kalian terhibur sampai pengen kaya? Semoga video ini bisa menghibur kalian yang depresi karena jomblo atau abis dipukulin sama mamak bapak kalian. Jangan lupa like dan subscribe sama share ke seluruh makhluk hidup yang depresi. Boleh share juga tahun baru kalian kemarin gimana dan kemana.